kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, Partai Perindo terus berbenah dan menyusun langkah agar mampu berbicara banyak dalam pemilu 2019 mendatang. Untuk itu sejumlah rapat kerja dan konsolidasi dilakukan seluruh kader Partai Perindo di berbagai daerah di Indonesia. Persiapan Partai Perindo untuk berlaga di pemilu 2019 semakin matang. Seluruh kader di berbagai daerah menggelar pertemuan untuk menyusun langkah agar partai besutan Haritan Sudibyo ini mampu berbicara banyak di ajang 5 tahunan tersebut. Di Sulawesi Tengah, DPW Partai Perindo Sulteng menggelar rapat kerja dan konsolidasi untuk membahas tentang strategi pemenangan sekaligus persiapan penyusunan draft bakal calon legislatif yang akan berlaga di pemilu 2019. Menyatukan persepsi, menyatukan pola pikir bagaimana membangun satu calon legislatif dan kemudian juga strategi-strategi yang akan dilakukan sehingga kita bisa yakin bahwa kita menang di 2019. Di Lampung, saya Partai Pemuda Perindo terus merapatkan barisan untuk menggalang kekuatan dalam menghadapi pemilu 2019 yang sudah di depan mata. Untuk itu, Pemuda Perindo menggelar rapat konsolidasi untuk mengawal tri sukses Partai Perindo, yaitu sukses konsolidasi, sukses verifikasi, dan sukses pemilu 2019 mendatang. Dari DPP dalam 2018 ini akan terus melakukan konsolidasi ke seluruh provinsi di Indonesia, bahkan kita akan turun sampai ke tingkat kabupaten kota untuk memberikan motivasi, mengkonsolidir lagi kekuatan Pemuda Perindo maupun yang lain. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan seluruh kader partai di seluruh daerah, Partai Perindo optimis mampu meraih hasil yang terbaik pada gelaran pemilu 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.